Oke guys, jadi kita ada di kos-kosannya teman saya. Terus kita naik ke atas. Di sini ada harta karun ya guys. Jadi ini adalah kamar kos tapi estetik banget bentuknya. Kayak di Korea-Korea gitu loh guys. Dan ini tinggi dan ada duar. Ada AC Polytron New Vice. Coba kita ke atas ya guys. Ini review kosan unik. Nah, seperti ini ya kosannya. Bagus. Dan sini ada kaca, halo guys. Dan AC-nya di sini guys. Ini Polytron New Vice. Ice guys, coba ini kita lihat serinya ya. Kita review kamarnya sebentar aja. Ini tampak dari bawah ya guys. Nah, kita coba nyalain AC-nya. Ini remote-nya di sini. Remote-nya itu gemoy. Gemoy sekali guys ini remote-nya. Bentuknya tuh oval-oval gimana gitu loh. Nah, coba kita nyalakan ya AC-nya ya. Bentar. Light-nya itu agak delay. Anginnya tuh kenceng banget guys. Wih, anginnya kenceng sekali. Loh, kok langsung pelan? Ini modenya apa ya guys? Kita pindah ke cool ya. Nah, 24. Tadi mungkin fan kali ya. Kita coba ya. Di sini ada banyak fitur-fiturnya. Kita coba Torodetsu. Sampai 16. Loh. Kok enggak keluar suhunya, guys? Kepencet apa, ayo. Dimmer. Kok enggak ada suhunya? Enggak ada LED-nya, guys. Loh, kok malah mati? Oh, kepencet. Sorry. Aneh, aneh. Kayaknya tadi kepencet tombol power. Wow. Ini AC-nya kenceng banget ya guys, raw sekali. Kita coba smart. Ini lucu. Oh, ini tadi mode smart. Ini kita kembalikan ke cool lagi. Sorry, mode. Nah, ke cool. Kita nyoba air swingnya ya guys, biar dia ke bawah. Ada kanan kirinya, canggih. Kita pencet mode dulu ya guys. Modenya kita lihat ada berapa. Ini cool, ini dry. Wah, lucu sekali ya simbolnya. Ini fan, ini heat tapi nggak bakal bisa. Oke. Terus sini ada fan speed. Loh, fan speednya nggak bisa kelihatan ya guys. Ini logonya lucu gak sih? Ini kalau fan speednya apa paling rendah, ini paling tinggi, titik-titiknya banyak, lucu guys, serius. Yang paling kenceng lah. Terus kita pencet super, ini nanti dia bakal gede banget anginnya. Dengeran nggak guys? Super mode, super superman. Kita matikan.
mode supernya. Terus di sini ada iFeel, bukan ilfeel ya guys, beda. iFeel, oh suhu di sekitar ini 32. Kita matiin iFeel-nya aja, ada gambar logo orang ya. Kembalian ke 24. Terus di sini kita atur swing-nya lagi. Di sini gak ada indikator swing ya guys. Jadi kita cuma lihat merhatiin swingnya ini. Dan bagusnya AC ini tuh ada kanan kiri guys, yang bener-bener jarang banget ada di AC. Apalagi ini brand lokal ya guys. Apakah beneran bisa kanan kiri? Swing yang kanan kirinya aja kali ya. Terus di sini ada clock. Oh, ini buat ngatur jam. Buat ngatur jam. Hah, ini sebenarnya nggak jam 18 tapi jam 2 siang ya guys. Di sini ada quiet. Ih lucu guys, ada logonya. Bentar. Ada logo bayi nih di sini nih. Benar. Tuh. Shhh. Lucu guys, bukan bayi ya tapi orang botak. Terus di sini ada dimmer. Ini mungkin LED-nya ya, guys. Oh alah, cuma nyamati nyala doang. Oke. Sini ada timer on. Timer on-nya juga ini ngaturnya lewat apa? Oh ini timer on P, cancel aja. Di sini ada ekonomi, bukan Bukrim ekonomi ya guys. Ini ekonomi. Wih, nggak gitu. Ini tuh simbolnya tuh lucu loh guys. Bentar ya, ekonomi simbolnya apa ini? Ini mau fokus. Bentar, susah fokusnya. Ada logo ekonomi. Tuh. Oh, logo itu stop kontak. Lucu banget. Lucu banget. Kita matiin. Oke. Bentar, kita apa nyoba ya. Ini remote-nya tuh lumayan lucu. Kita coba pakai flash ya guys biar kelihatan dari dalam AC-nya. Oke guys, ini udah pakai flash. Ini kita coba membuktikan swing kanan kirinya. Nah, buat biar jelas ya. Aset Polytron ini bentuknya itu unik, jeber gitu. Yang versi terbaru tuh ininya udah hitam warnanya, udah enggak warna coklat kayak gini. Tapi lucu sih, ini buatan Hisense. Hisense saya tahu ah pokoknya itu. Ini ada fitur-fiturnya. Dan ini anginnya, ini aslinya dingin guys. Cuma karena ruangannya itu begitu dahsyat.
Jadi nggak bakal bisa dingin, apalagi ini kebuka bolong ke atas gini guys. Ini sangat-sangat nggak akan bisa dingin, cuma sejuk, malah nggak sejuk ya guys. Ini buat tempat remote-nya itu unik ya. Jadi ini kayak bolong terus dipasin gini melayang guys. Nah, lucu. Kita matikan ya guys AC-nya. Tutut dua kali. Oh dia ada mode clean-nya tapi bentar. Enggak yang ini pemasangannya agak bengkok ya guys. Ini nih jarak ini ke sini. Ini dia apa ada fitur clean-nya. Nah, ini udah mati dia. Oke, guys. Oke, cukup sekian video AC Polytron Nuva Ice. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih.